Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman cuci tangan secara bersih, jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari dunia teknologi, yaitu datang dari chipset gadget atau chipset gawai, yaitu datang dari produk chipset ternama yaitu Qualcomm. Yaitu dilansir dari berita online dari suara.com, yaitu Qualcomm resmi meluncurkan chipset Snapdragon 8 Gen 2. Ini fiturnya. Dasarnya yaitu Qualcomm Technologies Inc. resmi memperkenalkan Snapdragon 8 Gen 2. Ini adalah prosesor kelas premium yang ditujukan untuk ponsel flagship. Senior Vice President and General Manager of Mobile Headset Qualcomm Technologies, Chris Patrick, mengungkapkan Snapdragon 8 Gen 2 akan merevolusi landscape smartphone unggulan di tahun 2023. Snapdragon 8 Gen 2 menghadirkan terobosan AI, konektivitas yang tak tertandingi, dan gameplay tingkat juara, memungkinkan OEM untuk meningkatkan setiap pengalaman di perangkat mereka yang paling terpercaya, ungkap dia dalam keterangan resmi Rabu tanggal 16/11/2022. Lewat oleh Qualcomm AI Engine, Snapdragon 8 Gen 2 menyediakan terobosan AI yang terintegrasi pada seluruh sistem. Pengguna dapat merasakan pemrosesan bahasa alami yang lebih cepat dengan terjemahan multi bahasa dan fitur kamera AI yang canggih lewat Qualcomm Hexagon prosesor. Prosesor Hexagon menghadirkan peningkatan baru pada arsitektur termasuk inferensi mikro tile dan akselerator tensor yang lebih besar. Sisi AI dengan meningkatkan 60% pada kinerja atau watt untuk inversi atau inferensi AI berkelanjutan. Qualcomm Sensei Hub terbaru yang kini mengemas prosesor AI ganda mendukung pengalaman intuitif yang memungkinkan custom wakeboard. Terdapat fitur dan alat tambahan dari Qualcomm AI Stack termasuk Qualcomm AI Studio, sehingga pengembang dapat menghasilkan lebih banyak alat aplikasi AI generasi berikutnya. Selain fitur AI, Qualcomm juga membeberkan fitur untuk foto dan video di Snapdragon 8 Gen 2. Prosesor ini secara otomatis menyempurnakan foto dan video secara langsung dengan segmentasi semantik menggunakan jaringan saraf atau neural network AI untuk membuat kamera secara kontekstual mengenali wajah, fitur wajah, rambut, pakaian, langit, dan objek lainnya. Snapdragon 8 Gen 2 juga diatur untuk mendukung sensor gambar baru. Sony Semiconductor Solution adalah yang pertama mengembangkan teknologi quad digital overlap HDR yang disesuaikan untuk Snapdragon. Lalu Samsung ISOCELL XP3 sensor gambar 200 MP pertama yang dioptimalkan untuk Snapdragon 8 Gen 2 atau menghadirkan foto dan video berkualitas profesional. Platform ini juga merupakan Snapdragon pertama yang menyertakan AV1 codec dengan dukungan pemutaran video hingga 8K HDR pada 60 frame per detik. Untuk fitur gaming, Snapdragon 8 Gen 2 menghadirkan fitur-fitur baru Snapdragon Elite Gaming termasuk teknologi ray tracing yang dipercepat, sehingga itu menghadirkan cahaya pantulan dan iluminasi yang nyata ke game seluler. GPU Qualcomm Adreno yang ditingkatkan memberikan kinerja hingga 25% lebih cepat, sedangkan CPU Qualcomm Cryo memberikan efisiensi daya hingga 40% lebih banyak. Pemain juga akan dapat merasakan karakter manusia fotorealistik dalam permainan mereka dengan dukungan optimal seluler pertama di dunia untuk Unreal Engine 5 MetaHumans Framework pada Snapdragon. Untuk konektivitas, Snapdragon 8 Gen 2 didukung oleh Snapdragon X70 5G modem RF system dengan Qualcomm 5G AI processor. Ini adalah platform Snapdragon pertama yang mendukung 5G plus 5G atau 4G dual SIM dual active yang memanfaatkan kekuatan dan fleksibilitas dual SIM 5G sekaligus. Platform ini juga dilengkapi sistem konektivitas Qualcomm Fast Connect 7800 menggunakan Wi-Fi 7 dan konektivitas Bluetooth ganda untuk imersi keberkelanjutan. Hackband
simultaneous multilink memungkinkan kinerja puncak Wi-Fi 7 secara global. Terakhir untuk keamanan, Snapdragon 8 Gen 2 diproteksi dengan Snapdragon Secure yang menawarkan isolasi terbaru, kriptografi, manajemen kunci, pengesahan, dan lainnya. Eksploitasi data pada perangkat yang ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 2. Nah, itu adalah berita yang datang dari chipset gadget atau chipset gawai ternama, yaitu datang dari chipset ternama, yaitu datang dari Qualcomm. Yaitu dilansir dari berita online dari suara.com, yaitu Qualcomm resmi meluncurkan chipset Snapdragon 8 Gen 2. Ini fiturnya. Terima kasih dan pencet ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar semua dapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar selesai terus berkembang. Terima kasih.